يا حامل القرآن. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله ما بعد. Alhamdulillah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini insyaallah kita akan melanjutkan materi yang sudah beliau sampaikan sebelumnya sebelum beliau safar umroh dan ke Malaysia, yaitu materi setiap Ahad beliau ini adalah tazkiyah. Adapun Rabu kalau tidak diganti jadwal nanti atau kita tunggu kejelasan itu tetap arba'in, tapi apakah nanti beliau atau diganti yang lain wallahu alam. Namun demikian marilah kita mulai dengan sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita dengarkan kajian pada sore hari ini. Dan sepertinya agak terang ini, apa ditambah cahaya ini? Atau udah lama ini? Masya Allah. Saya merasa hari ini agak berbeda. Apa jamaah yang belakang lama ya? Tafadhal ya Syekh. Insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، إخواننا في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نستأنف معكم دروس التزكية في مدارسة أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. بعد أن تحدثنا عن حسن خلقه مع ربه ومع زوجاته ومع أولاده ومع أصحابه. الحمد لله. Kita akan menyambung dari apa yang pernah kita bahas, bagaimana contoh akhlak yang mulia dari Rasulullah صلى الله عليه وسلم terhadap Rabbnya, terhadap istri-istrinya, terhadap anak-anaknya, dan juga para sahabat-sahabat beliau. وصلنا إلى أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم مع المجتمع من حوله. Dan kita sudah pernah sampai pada bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersosial dengan masyarakat yang ada di sekitar beliau. ونحن كما قال الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ندرس أخلاقه لنفعل مثل فعله. Dan kita alhamdulillah di dalam hadis telah dijelaskan di dalam Al-Quran juga berkata tentang akhlak Rasulullah bahwa telah ada pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam suri tauladan yang baik. Maka kita perlu mempelajari bagaimana suri tauladan tersebut agar kita mampu juga melaksanakannya. Jaa fi riwayat anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lam yakun fahishan wala mutafahhisha. Dalam riwayat pernah dikatakan bahwa Rasulullah itu bukan orang yang fahish, orang yang suka apa namanya berkata kasar, berkata bohong, berkata tidak baik, ya juga tidak menyebabkan orang untuk berkata tidak baik. Ay annahu lam yakun yaqulu bi lisanihi al-alfaz wal kalimat al-badhi'ah as-sayyi'ah allati la yaquluha illa aswa'un nas. Atau makna lainnya adalah bahwa Rasulullah tidak pernah mengatakan hal-hal yang tidak baik, kecuali yang perkataan itu hanya diucapkan oleh orang-orang yang tidak baik di kalangan manusia. Sekali lagi artinya bahwa Rasul tidak pernah mengatakan hal-hal jelek, hal-hal yang tidak bermanfaat. Wa kadzalika la yaf'alu al-af'al aw al-harakat allati tadullu 'ala al-fuhsh fa kana qawluhu wa fi'luhu كله أدب وليس فيه شيء من الفحش والتفحش. Begitupun dengan kegiatan atau perbuatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau tidak pernah melakukan perbuatan amalan yang tidak baik,
Ya, semua perkataan, semua perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai contoh dan semua adalah baik. Hatta au 'inda awqatil ghadab, nahnu ta'awwadna idza ghadibna ahyanan alwahid minna yakhruju 'anil adab wa yaqulu kalaman badhi'an sayyi'an lil akharin aw yaf'alu af'alan sayyi'ah, lakinna an-nabiy alayhi as-salatu was-salam kana hatta 'inda al-ghadab la yaqulu al-fuhsha wa la yaf'aluh. Bahkan ketika marah sekalipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melakukan dan tidak mengucapkan kata-kata kotor, kata-kata tidak baik seperti yang kita lakukan pada saat ini. Kita kalau sudah emosi macam-macam, kadang-kadang kebun binatang keluar semua ya sebutannya. Nah, Rasulullah tidak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itulah luar biasanya, ketika marah pun beliau masih bisa mengontrol diri, lisan dan emosinya. Naam. Wa kana min sifatihi allati ishtahara biha al-hilmu ay adamul ghadabi sari'an ma'a annahu yaf'alu an-nas asya' tughdhib walakinahu kana la yaghdhab alayhi as-salatu was-salam. Dan sifat yang paling kita kenal daripada Rasulullah ini adalah beliau terkenal dengan sifat al-hilmu, sifat yang jarang atau tidak cepat marah. Banyak kafir Quraisy, orang-orang yang berusaha bahkan menyakiti Rasulullah, tapi Rasulullah tidak cepat marah. Itulah beliau dikenal dengan sifat al-hilmu. Ja'a dhata marrah ahadun nasi wa khanaqahu fi halqihi fi raqabatihi, khanaqahu bima yushbihu ash-shal alladhi nada'ahu 'ala al-'unuq wa kana 'alayhi as-salatu was-salam la yaghdab bal yabtasim. Bahkan pernah terjadi dan dialami oleh Rasulullah adalah ketika seseorang datang lalu mencekik leher beliau. Kalau kita dicekik ngapain enggak balas, ya kan? Rasulullah tidak, Rasul malah tersenyum. Wa kana min sifatihi sallallahu alaihi wasallam al-'afwu 'inda al-maqdirah ay idza وصل إلى درجة أنه يستطيع أن ينتقم ممن آذاه لا ينتقم بل يعفو عنه صلى الله عليه وسلم. Dan di antara sifat-sifat beliau juga adalah Rasul itu orang yang pemaaf. Di mana pemaafnya Rasul berbeda dengan kita. Pemaafnya Rasul itu ketika mampu dan posisi di atas, artinya kalau mau balas dendam, mau melakukan sesuatu sangat gampang karena posisi sudah diuntungkan, siap melakukan apa saja bisa. Tapi ketika itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mampu memaafkan orang yang menyakitinya. Wa kana kullama izdada al-kuffaru fi idha'ihi kullama izdada hilman wa sabra wa la yad'u alaihim bal yaqul Allahumma ihdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Semakin kuat, semakin dahsyat gangguan dari kafir Quraisy, semakin tinggi sifat hilmun Rasulullah, sifat yang tidak gampang marah, semakin kuat rasa sabarnya beliau. Bahkan terbukti dengan ketika orang-orang sudah menyakiti beliau, tidak hanya dengan perkataan, bahkan sudah dalam perbuatan. Apa yang beliau mintakan kepada Allah? Minta hidayah agar mereka itu diberikan hidayah. Fa innahum qaumun la ya'lamun. Kenapa dimintakan hidayah? Karena mereka dianggap oleh Rasulullah kaum yang belum mengerti tentang syariat Islam. Qala mithla hadha ad-du'a Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun 'indama darabu ra'sahu fi ghazwati Uhud wa salat ad-dima'u minhu wa masahaha wa huwa yanzur ila ad-dam wa yaqul Allahumma ighfir li qaumi aw Allahumma hdi qaumi ja'at riwayatan fa innahum la ya'lamun. Kapan doa ini dilantunkan oleh Rasulullah? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada kaumku karena mereka sesungguhnya belum mengerti. Ternyata doa ini diucapkan dalam kondisi yang membuat Rasulullah, kalau orang biasa ya, itu harusnya emosi, yaitu ketika perang Uhud, Badar. Di Uhud pelipis beliau
di bagian kepala sini terluka, dan ketika itu beliau ambil lap pakai tangan, kemudian beliau lihat ada darah yang menempel di tangan karena dilempar kan di apa sesuatu benda. Maka kemudian ketika itu beliau mengatakan, Allahumma hadi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ketika itulah doa dilantunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'da 23 sanah min idha'i qaumihi lah wa ikhrajihi min Makkah wa muqatalatihi indama raja'a ila Makkah fatihan qala liqaumihi ماذا تظنون أني فاعل بكم أي بعد أن آذيتموني وأخرجتموني من وطني وبيتي 23 سنة وأنتم تحاربونني ماذا تظنون أني فاعل بكم قالوا خيرا أخ كريم وابن أخ كريم فعفى عنهم جميعا وقال اذهبوا فأنتم الطلقاء. Setelah 23 tahun masa di mana kafir Quraisy, orang-orang kafir mengganggu Rasulullah, menyakiti Rasulullah, mengusir Rasulullah, sampai Rasul harus berpindah hijrah ke Madinah. Lalu ketika beliau hijrah dan beliau kembali ke Mekah, mampu menaklukkan kota Mekah, kemudian Rasulullah mengatakan, wahai kaum penduduk Mekah, apakah pendapat kalian terhadap diriku? Lalu mereka mengatakan bahwa engkau adalah anak orang yang baik, orang yang terpercaya, engkau semua pujian dilontarkan. Karena pada hakikatnya mereka memang tahu Rasul itu orang yang baik, tetapi keegoan mereka takut turun derajatnya ketika mengakui kenabian Rasulullah. Maka ketika sudah ditaklukkan mereka memuji Rasulullah, ya, anak seorang yang terpercaya, orang yang jujur, orang yang terhormat. Maka ketika itu kata Rasulullah, idhabu fa antumut talaqa, pergilah karena sesungguhnya kalian sudah saya bebaskan. Wa kana min sifatihi alaihi salatu wassalam al-karamu wal-jud, fa kana yu'ti al-amwala hatta lil-kuffar wa laysa lil-muslimina faqat bal yu'tihim amwalan kathira likay yuslimu wa yadkhulu fi dinillah. Dan di antara sifat Rasul juga adalah Al-Karim, orang yang enteng ringan tangan, ya. Bahasa kita, bahasa Indonesia-nya apa? Dermawan, ya. Dan kedermawanan Rasulullah ini, kemuliaan Rasulullah ini tidak hanya dilakukan kepada sesama kaum muslimin, bahkan beliau melakukan itu terhadap orang-orang non-muslim. بل أعطى رجلا ذات مرة غنما كثيرا ما بين الجبلين أي أنها بالمئات فرجع الرجل إلى قومه يقول لقومه أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر أي أنه كريم جدا صلى الله عليه وسلم. Jadi apa yang dilakukan Rasulullah, pemberian yang dilakukan Rasulullah kepada orang-orang kafir itu dengan harapan agar mereka masuk Islam. Dan pernah terjadi suatu hari ada seseorang yang diberikan Rasulullah kambing yang sebanyak di dua lembah, dari ujung ke ujung ratusan kambingnya. Begitu dikasih, kemudian dia menyatakan keislamannya, dia pergi ke kaumnya, dia katakan, wahai saudara-saudara sekalian, ayo datang ke Nabi Muhammad, berislamlah, karena Nabi Muhammad akan memberikan orang yang membutuhkan, yang meminta. Dia sesungguhnya orang yang sangat mulia dan sangat dermawan. Bayangkan pengaruhnya sampai mengajak kaumnya untuk masuk Islam. Nah. Wa kana idza ja'ahu faqirun yas'aluhu shay'an wa laysa ma'ahu shay' fi dhalika al-waqt la yarudduhu hakadha walakin yaqulu lahu irji' lana waqtan akhar wa sanu'tika falam yarudd sa'ilan tiwal hayatihi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kedermawanan dan kemuliaan sifat Rasulullah, kalau ada pengemis, orang fakir minta kepada Rasulullah, dan saat itu Rasul belum mempunyai sesuatu yang bisa untuk diberikan, maka apa yang dilakukan Rasulullah? Rasul akan mengatakan, saat ini saya tidak pegang duit, bahasa kitanya, nanti kesini lagi, besok atau lusa atau kapan, nanti kesini lagi. Sampai demikian yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seumur hidup Rasul tidak pernah menolak orang yang meminta kepada beliau.
ومن صفاته عليه الصلاة والسلام الشجاعة، فقد كان شجاعا لا يخاف من ظلام ولا يخاف من حروب ولا يخاف من مخلوقات، كان من أشجع الصحابة رضي الله عنهم. Dan di antara sifatnya juga adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang sangat berani. Pemberani, tidak pernah takut terhadap kegelapan, kezaliman, apapun itu beliau tidak pernah takut. Itulah jati diri kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang sangat pemberani. Hatta qala Ali bin Abi Talib, ma'a anna Ali radhiyallahu anhu كان من أشجع الناس اشتهر بالشجاعة في زمانه قال علي كنا إذا احمرت الحدق وحمي البأس أي اشتد القتال بيننا وبين الكفار اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم أي نختبئ خلفه من الكفار فيكون هو أقرب إلى العدو أي رسول الله يقاتل الكفار قبل أن يقاتله الصحابة. Bahkan Ali radhiyallahu anhu yang terkenal dengan keberaniannya, yang terkenal dengan tidak ada rasa takut di dalam dirinya, menceritakan bahwa ketika perang berkecamuk sudah berhadapan musuh dengan kita, maka sebagian di antara sahabat yang mempunyai rasa pemberani, rasa yang tidak takut, itu ternyata berdiri dan bersembunyi di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga Rasulullah menjadi orang yang paling dekat, orang pertama yang memerangi musuh. Itulah bukti salah satu yang diungkapkan oleh Ali tentang keberanian, kepahlawanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa dhata marrah kana fi syi'bin min asy'ab ay makanin bainal jabalain fi Makkah wa kana yujad fi hadzal makan رجل كافر اسمه ركانة فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام فلم يسلم. Sampai suatu hari di salah satu lembah di antara perbukitan Rasulullah bertemu dengan seorang kafir yang bernama Rukana, yang lalu kemudian diajak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk masuk Islam. فقال الرجل هذا ركانح وهو كان قد اشتهر بأنه من أقوى الناس في قريش ومن أكبرهم جسما جسمه كبير وهو قوي ولا أحد يستطيع أن ينتصر عليه إذا صارعه اشتهر ركان أنه يصرع الناس جميعا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا ركانح أما تتقي الله وتدخل في الإسلام؟ قال يا محمد لو علمت أنك على الحق لاتبعتك. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أرأيت إن صارعتك وصرعتك أي أتحداك أن تقاتلني فإذا انتصرت عليك أتشهد أني رسول الله؟ قال نعم أشهد أنك رسول الله. فتصارعا فانتصر النبي صلى الله عليه وسلم عليه ووضعه على الأرض فتعجب ركانه وقال لم يصرعني أحد منذ سنوات وأنا أنتصر على كل الناس فكيف صرعتني ثم قال له أريدك مرة أخرى أن نتصارع فتصارع فصرعه النبي عليه الصلاة والسلام ثم مرة ثالثة في الأخير قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. Ketika bertemu dengan Rukana, dan Rukana ini diceritakan bahwa orangnya tinggi, besar, jagoan. Setiap kali bertanding, berlaga, apa istilahnya ya, fighting lah. Tidak ada orang yang mampu mengalahkan. Tidak ada yang mampu meng-KO dia. Ya. Berani, gagah, badan besar tinggi, kita mungkin keder duluan ngelihatnya. Tapi apa? Kata Rasulullah, ya Rukana, masuklah Islam, bersyahadatlah. Lalu setelah diajak oleh Rasulullah untuk masuk ke dalam Islam, dia menjawab, ya Muhammad, kalau saya mengerti, kalau saya tahu bahwa kamu itu adalah orang yang benar, posisi kamu itu alal haq, di atas kebenaran, pasti saya
ikut, pasti saya Islam, tapi saya tidak mempercayai kamu itu orang yang benar, orang yang ada di atas kebenaran. Oke, kata Rasulullah, gimana kalau misalkan kita bertanding gulat, tapi ada syaratnya, kalau kamu kalah, kamu masuk Islam. Karena dia merasa bahwa beberapa tahun ini, sepanjang tahun, tidak ada yang satu pun yang mampu mengalahkan. Oke, kata Rukana, terjadi gulat pertama kalah, penasaran dia, bukannya nyerah tambah penasaran, kok bisa padahal selama ini tidak ada satupun orang yang mampu mengalahkan Rukana. Ya Muhammad, sekali lagi nantang lagi, ayo kalah lagi, sampai ketiga kali kalah juga, baru setelah itu dia mengakui bahwa asyhadu alla ilaha illallah wa annaka Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhirnya masuk Islam. Bal jaa fi riwayatin ukhra 'inda al-Imam at-Tirmidhi wa Ibn Majah wa hasanaha al-Albani annahu 'indama tahadda an-nabiy alaihi salatu wassalam qala lahu ya Muhammad in intasartu 'alayka tu'tini 100 min al-ghanam 100 min al-aghnam wa idha intasarta 'alayya أعطيك 100 من الأغنام فلما انتصر النبي عليه الصلاة والسلام في المرة الأولى قال له النبي عليه الصلاة والسلام أريد منك 100 من الأغنام قال سأعطيك ولكن أتحداك مرة ثانية قبل أن أعطيك فقال لا بأس فتحداه فانتصر النبي عليه الصلاة والسلام فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أريد 100 ثانية من الأغنام فقال الرجل سأعطيك 100 ثالثة ولكن تتحداني أيضا مرة ثالثة فلما انتصر عليه الصلاة والسلام في المرة الثالثة قال له أين 300 من الأغنام قال يا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله فلما أسلم قال له النبي عليه الصلاة والسلام خذ أغنامك لا نريد شيئا منها. dalam riwayat yang lain, jadi dalam riwayat yang lain, tantangan itu disampaikan bahwa ya Muhammad, kalau engkau kalah maka engkau harus membayar saya, memberi saya 100 ekor kambing ya, tapi kalau saya yang kalah, saya yang bayar, gantian saya yang memberi 100. Terjadi kesepakatan, maka di pertarungan pertama Rukana kalah. Diminta Rasulullah, mana kambingnya? Nanti dulu, sekali lagi, kalau menang lagi berarti jadi 200, kalah lagi, yang ketiga sekali lagi 300 nih udah, kalah lagi ya. Belum sempat Rasulullah, ayo mana kambing 300, dia langsung tunggu, asyhadu alla ilaha illallah, jadi langsung bersyahadat. Begitu setelah bersyahadat, apa kata Rasulullah? Sudahlah, kalau kamu sudah masuk Islam, ambil kembali kambing-kambingmu, saya tidak akan ngambilnya. Ya. Begitu dalam riwayat yang lain. Naam. Wa kana min sifatihi sallallahu alaihi wasallam wa akhlaqihi annahu kana ashadda haya'an min al-'adhra'i fi khidriha. Al-'adhra' hiya al-bint allati la zalat fil bayt lam tata'awwad al-khuruj wa lam tukhalit ar-rijal. Yakunu 'indaha haya'un kathir. كان عليه الصلاة والسلام أكثر حياء من هذه الفتاة التي لا زالت في البيت ولم تخرج، بل كان صلى الله عليه وسلم إذا وجد شيئا يعني يستحي منه يحمر وجهه من شدة الأدب والحياء عليه الصلاة والسلام. صلى الله عليه وسلم. Dan di antara sifat-sifat Rasulullah adalah Rasul itu orang yang sangat-sangat pemalu. Bahkan dikisahkan atau diceritakan bahwa saking malunya dan terkenal dengan sifat malu, malu ini pada posisi atau dalam posisi yang sesuai ya, jadi tidak semua rasa malu itu ini. Nah, jadi diceritakan bahwa sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikenal dengan sangat pemalu ini mengalai malunya seorang wanita yang tidak pernah keluar rumah, yang belum pernah bertemu laki-laki
Ya, kalau mau keluar rumah tuh malu sekali, enggak pede dan nah Rasulullah lebih malu dari perasaan wanita tersebut. Kemudian rasa malu itu akan lebih tampak pada Rasulullah ketika muka beliau itu terlihat kemerah-merahan. Ya, Rasulullah sedang jadi bukan marah, marah beda ya. Rasul hampir tidak pernah marah selama tidak berkaitan dengan akidah dan syariat. Hampir Rasulullah tidak pernah marah. Setiap kali diuji, setiap kali disakiti, tidak marah. Makanya beliau tadi dicekik senyum. Ya, itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana min adabihi ma'a at-ta'am wa ma'a ni'amillahi ta'ala idza qurriba ilayhi ta'am wa huwa la yuriduhu yatrukuhu wa la yaqul hadha at-ta'am sayyi' in ishtahahu akalah wa illa tarakah lam yadhum at-ta'am aw yaqul 'ayban fi ta'am aw sharab aw libas aw ghayrihi bal kana kullu shay'in 'indahu yahmadu Allah ta'ala 'alayhi wa yashkuruh. Dan di antara sifat Rasulullah terhadap makanan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau didatangkan atau diberi hidangan makanan ketika diundang apa ya, kalau beliau tidak suka, beliau tidak pernah mencaci atau mengatakan makanannya enggak enak, enggak bikin nafsu. Enggak. Tapi beliau tidak memakai, tidak memakannya. Diam saja. Kemudian bangkit. Maka sahabat akan paham, oh Rasulullah kurang suka dengan makanan ini. Pakaian sama. Kalau sudah tidak suka, enggak bilang apaan ngasih yang harga murah. Enggak. Ya. Suka dipakai, tidak suka ditinggalkan. Nah, itu Rasulullah SAW. Jadi tidak pernah Rasulullah SAW mencaci makanan, mencaci pakaian dan sesuatu. Apapun yang beliau miliki, itu beliau selalu bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Wa kana la yuthabbitu nazarahu ala ahadin minan nas biwaqtin tawil. Ay la yuqtihi hakadha حتى يشعره بالحرج لماذا ينظر إلي هكذا بل كان عليه الصلاة والسلام يوزع نظراته للناس وإذا جلس مع إنسان ينظر إليه ينظر قليلا ثم يغض الطرف قال العلماء أو الرواه كان نظره إلى الأرض أكثر من نظره إلى السماء صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. Dan yang lainnya adalah Rasulullah SAW tidak pernah melihat orang itu berlama-lama. Misalkan saya ngelihat jenengan, dia lama sampai merasa orang itu ngapain sih ngeliatin saya lama-lama? Ada yang salah atau apa ya? Nah, Rasul tidak. Begitu dia beliau Rasulullah SAW berbicara dengan orang lain, maka beliau akan melihat sebentar, kemudian akan menundukkan pandangannya. Ya. Maka diriwayatkan bahwa pandangan Rasulullah itu lebih banyak memandang ke bumi daripada memandang ke langit, ke atas. Ya, sallallahu alaihi wasallam. Wa kana idza dakhala ila makanin muayyan wa arada as-sahaba an yaqumu ihtiraman lahu yamna'uhum min al-qiyam bal ya'muruhum bil julus makanahum wa yaqul la taqumu liya kama yaqumu an-nas lil muluk sallallahu alaihi wasallam. Dan bahkan sifat Rasulullah SAW sebagai sebuah penghormatan bagi beliau adalah ketika beliau datang, beliau lewat, sedangkan sahabat yang lain dalam keadaan duduk, maka sahabat akan berdiri. Tapi apa yang dilakukan Rasulullah? Kata Rasulullah mengisyaratkan dengan tangan. Bahkan disampaikan tadi, jangan kalian berdiri seperti orang-orang menghormati rajanya. Ya, sudah tawaduknya Rasulullah SAW, duduk saja biar saya lewat ya. Dan itu sudah dipraktikkan di Indonesia alhamdulillah. Kalau ada ulama datang, kita berdiri semua menghormati. Bukan tidak boleh, tapi itulah ketawaduan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana min 'adatihi an yazura al-masakin wa yajlis ma'al fuqara wa la yaj'al ziyaratahu khassatan likibari al-qaumi aw lil aghniya aw lis sahabati alladhina hum dhu wajahatin aw jah bal yajlis hatta ma'al fuqara'i wal masakin wa yadhhab ila buyutihim sallallahu alaihi wasallam.
Dan kemudian di antara sifat Rasulullah adalah Rasulullah itu sering mendatangi orang-orang fakir miskin. Sering duduk bareng bersama mereka, mendengarkan, makan bersama. Jadi Rasulullah tidak pernah mengkhususkan kunjungan itu kepada orang-orang kaya. Tidak mengkhususkan kunjungan kepada orang-orang yang mempunyai jabatan. Tidak mengkhususkan kepada sahabat-sahabat yang memang dia lebih dahulu masuk Islam. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengunjungi siapapun dari kaum muslimin, mulai dari orang kaya sampai orang miskin diperlakukan sama oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa idza da'ahu 'abdun aw khadimun min al-khadam li ziyaratihi ila baytihi aw tanawul at-ta'am 'indah aw lis-salati fi baytihi likay yatabaraka بالنبي عليه الصلاة والسلام يذهب رسول الله مع هذا الخادم أو العامل الذي يعمل وهو من أكثر الناس تواضعا عليه الصلاة والسلام. Bahkan di dalam momen yang lain, kalau ada orang yang mengundang beliau, baik itu pembantu, baik itu pekerja, siapapun, mengundang untuk makan. Kebiasaan para sahabat adalah mengajak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan di rumah. Namun sebelum makan biasanya Rasulullah sholat dua rakaat dulu. Ya, jadi sahabat itu ingin agar rumahnya berkah, ya. Maka Rasul akan mendatangi. Jadi bukan pilih-pilih. Dilihat orang yang tidak mampu enggak datang. Dilihat orang yang jemput, yang undang punya mobil datang enggak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika diundang, diajak oleh para khadim, para amil, para pembantu, para karyawan biasa, istilah kita mungkin kerja serabutan lah orang tersebut, tetap didatangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa idza jalasa ma'a ashabihi fi majlisin muayyan aw fil masjid wa ya'ti dhayfun min khariji Makkah aw min khariji al-Madinah, hadha ar-rajul alladhi ya'ti la ya'rif man huwa rasul sallallahu alaihi wasallam, liannahu laysa lahu makanun murtafi'an an-nas wa laysa lahu makanun khas wa laysa lahu firashun khas, fala yadri ar-rajul man min ha'ula'i bal yas'al ar-rajul ahyanan yaqul man huwa minkum Muhammad ibn Abdullah, liannahu sallallahu alaihi wasallam yajlis ma'a as-sahaba ka'annahu wahidun minhum la yatarafa' wa la yatakabbar alaihim. Bahkan dalam majlis sekalipun, ketika ada penduduk luar yang datang, baik itu luar Madinah ataupun luar kota Mekah, datang untuk mengunjungi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka kebingungan mencari yang mana Nabi Muhammad. Yang mana Nabi Muhammad? Kenapa? Karena duduknya Rasul sama, tidak ada tempat khusus yang ditinggikan, tidak ada meja, tidak ada tempat duduk, tidak ada kasur yang dikhususkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan tidak jarang di antara mereka bertanya, di antara kalian siapakah yang bernama Muhammad? Kenapa? Ini membuktikan ketawaduan karena tidak ada yang diistimewakan. Artinya duduk sama rata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taqulu Aisyah radhiyallahu anha kana yakhsifu na'lah أي يصلح حذاءه بنفسه ولا يعطيه لأحد لكي يصلح ما تقطع منه أو ما تمزق أو ما يحتاج إلى خياط. Aisyah pernah menceritakan, dan ini sering kita dengar, bagaimana Rasulullah ketika sendal atau sepatu beliau itu sobek atau perlu dijahit, maka beliau tidak akan minta ke orang lain, tetapi beliau melakukannya dengan sendiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ويخيط ثوبه أي إذا حصل في الثوب أن تقطع أو تمزق هو الذي يقوم بإصلاحه ولا يعطيه لأحد لكي يصلحه. Begitupun dengan pakaian beliau, kalau ada sobek beliau jahit sendiri, tidak minta ke orang lain, bahkan ke istrinya pun tidak. Nah. وكان يفلي ثوبه أي يزيل ما علق في الثوب من شعر أو حشرات أو غير ذلك يقوم بتنظيف ثوبه بنفسه عليه الصلاة والسلام. Sama juga, tidak hanya dalam hal menjahit, ketika membersihkan pakaian juga demikian. Kan kadang-kadang ada bekas rambut yang nempel di baju. Kan rambut Rasulullah itu sebahu panjang, ya. Ada yang gugur misalkan satu nempel atau dari
sesuatu yang lain, maka yang membersihkan adalah beliau sendiri sallallahu alaihi wasallam. Wa yakhdumu nafsahu fi baitihi, ay idza arada shay'an yaqum huwa bi nafsihi li ya'khudahu, idza arada an yadha'a shay'an yadhhab huwa bi nafsihi li yadha'ahu, wa hakadha yaftah al bab aw ghayr dhalika min al a'mal fi al bayt, yakhdumu nafsahu bi nafsihi wa la yatlubu min ahad hatta la yuthqila alaihim sallallahu alaihi wasallam. Bahkan untuk urusan pribadi sekalipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak minta dilayani, yakhdumu nafsahu, melayani dirinya sendiri. Ya. Mau sesuatu ambil, mau naruh sesuatu ditaruh sendiri, mau keluar, mau buka pintu jendela buka sendiri. Jadi Rasulullah tidak pernah minta kepada orang lain. Rasul berusaha untuk mengerjakan semuanya dengan sendiri. Agar apa? Agar tidak menyusahkan dan memberatkan orang lain. Walam yakun la'anan wala sakhaban fil aswaq, أي إذا غضب من أحد لا يلعنه، لا يقول عليك لعنة الله أو قبحك الله، لا يقول هكذا. ولم يكن صخابا، أي لا يرفع صوته عليه الصلاة والسلام، بل كان صوته هادئا كثيرا. Kalau di pasar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kan dikenal orang yang tidak suka melaknat, tidak suka mengangkat suaranya. Kalau di pasar pun ada orang yang menyakitin atau apa sesuatu hal, maka Rasulullah tidak mengatakan bahwa semoga Allah melaknatmu. Tidak. Rasul tidak mengatakan itu. Atau mengangkat suaranya, teriak-teriak karena emosi. Ya. Angkat suaranya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sifat beliau tidak demikian. Nah, walam yakun yajzi as-sayyi'ah bis-sayyi'ah. Ai idza أخطأ أحد في حقه لا ينتقم لنفسه أبدا ولا يرد السيئة بسيئة بل يعمل بقوله تعالى ادفع بالتي هي أحسن فيرد السيئة بحسنة. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah membalas kejelekan dengan kejelekan. Kejelekan selalu dibalas dengan kebaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu di dalam Al-Qur'an dijelaskan idfa billati ya ahsan, balaslah dengan yang lebih baik lagi, balas dengan baik lagi. Naam. Wa idza akala ta'aman aw labisa libasan yu'ti khadamahu wa ima'ihi ay khadimatihi al-amilat fil bayt min nafsi at-ta'am alladhi ya'kuluhu wa yashtari lahunna min nafsi al-libas alladhi yalbasuhu falam yatarafa' fi libasihi wa ta'amihi ala khadamihi aw khadimatihi wal ima' sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bagaimana beliau memperlakukan pembantunya? Mungkin di antara kita ada yang punya pembantu di rumah, entah itu nginep atau pulang pergi. Maka pelajaran penting adalah Rasulullah itu memberikan makan dan minum kepada pembantunya sesuai apa yang beliau makan. Termasuk masalah pakaian. Jadi Rasulullah tidak pernah membedakan antara dirinya dengan pembantunya atau pingin dianggap lebih tinggi dari pembantunya. Selalu Rasulullah mengajarkan kepada kita ketika kita mempunyai seorang pembantu, maka memperlakukan seorang pembantu sama seperti memperlakukan diri kita sendiri. Makannya nasi rendang, pembantu makan nasi rendang. Jangan sampai berbalik. Kita makan nasi rendang, pembantu kita dikasih ikan asin. Ya kan? Ini yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kana la yahtaqiru faqiran li faqrihi wa la yantaqisu min jahilin li jahlihi bal yata'amalu ma'an nas bi ihtiramin wa taqdirin sallallahu alaihi wasallam wa la yu'azzimu ghaniyan li ghinah kama naf'alu nahnu nahtaqiru al-fuqara ونعظم الأغنياء والوجاهات والذين عندهم ربما مكانة اجتماعية كان عليه الصلاة والسلام يتعامل مع الناس سواسية إن أكرمكم عند الله أتقاكم. رسول الله صلى الله عليه وسلم tidak menghina orang yang miskin karena kemiskinannya, tidak membodoh-bodohkan orang karena kebodohannya. Maka tadi fa innahum la ya'lamun tadi doanya, sesungguh mereka belum mengerti. Dan juga sebaliknya tidak memuliakan orang karena kekayaannya.
Tetapi Rasulullah memperlakukan sama. Dia berhak mendapatkan kehormatan karena kemuliaan adabnya, karena keislamannya yang baik, maka dia akan terhormat dengan sendirinya. Tidak karena sekali lagi status sosial, karena dia miskin lalu diejek karena kemiskinannya, karena dia belum tahu lalu direndahkan karena ketidaktahuannya, kemudian karena dia punya jabatan, karena dia punya nama, karena dia punya kekayaan, kemudian dihormati, dimuliakan karena kekayaannya, bukan karena kepintaran atau kedermawanannya, tapi karena kekayaannya. Maka Rasul tidak melakukan itu. Rasul memperlakukan sama semua. Semua dihormati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kana la yuqahqihu abadan idza dhahika bal a'zamu wa jullu dhahikihi at-tabassum li shiddati waqarihi sallallahu alaihi wasallam. Beliau kalau lagi batuk ya tidak yuqahqir. Tidak apa kayak kita ya dikuatkan suaranya ya, kalau bersin juga demikian, tidak. Kenapa? Karena ketawanya Rasulullah itu kan jarang terlihat giginya, banyak senyum daripada ketawa kayak kita saat ini ya. Kita kalau ketawa habis-habisan ya, suara tinggi, gigi kita keluar. Rasul tidak. Walaupun pernah terjadi sahabat melihat bagaimana Rasulullah tertawa, tapi jarang. Kebanyakan tertawanya Rasulullah itu dalam senyum. وكان يحب من الصحابة أكثر حبا من يراه أنفع للناس وأكثرهم نصيحة لهم وأخدمهم للمجتمع، يعني ينظر إلى الصحابة فإذا رأى أحدهم أكثر نفعا للمجتمع وأكثر دعوة إلى الله وأكثر خدمة للناس يحبه أكثر من غيره صلى الله عليه وسلم. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau pengen dicintai Rasulullah, pengen paling dicintai oleh Rasulullah, maka Rasulullah akan melihat di antara para sahabat siapa yang paling bermanfaat bagi manusia, siapa yang paling banyak melakukan dakwah tentang Islam, siapa yang paling kuat, ya dakwah tadi, anfa'u dakwah. Semua mazakan andana khidmah dan pelayanan bagi orang lain. Maka kalau tiga sisi ini kita lakukan, kita menjadi orang yang paling bermanfaat bagi orang lain, kita paling banyak melayani orang lain, dan kita paling kuat dakwahnya, maka dia akan paling disukai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibandingkan yang lain. Kana ta'amuluhu ma'an nas layyinan رقيقا ولم يكن قاسيا شديدا سواء في أقواله أو أفعاله. Rasulullah pun kalau bersosial dengan orang lain, berinteraksi lembut, halus, sabar, ya kayak orang Jawa lah, ya dibandingkan Sumatera, ya tidak ada apa-apanya Sumatera itu, masya Allah, ya. Jadi tidak emosian, tidak kasar, ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah. لا يذم أحدا ولا يعيره بعيب فيه أي لا يقول له أنت قصير أنت لونك أسود أنت جاهل أنت ضعيف الإيمان أنت أسرتك ليست أسرة كبيرة لم يكن عليه الصلاة والسلام يحتقر أحدا من الناس مهما كان الشخص فيه عيوب أو فيه نقص في خلقته. Sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tidak pernah mencaci maki orang. Apapun yang ada pada orang tersebut, karena dia pendek kita akan sebut, lu pendek. Karena dia miskin, karena miskin. Karena keluarganya bukan keluarga besar dan lain sebagainya. Rasul tidak pernah melakukan itu. Naam. Hadhihi hiya akhlaqun Nabi alaihi salatu wassalam wa sifatuhu wa insyaallah fi al-liqa'il qadim نتحدث معكم عن أهم الأخلاق التي يجب أن نتصف بها لكي نكون مقتدين بالنبي عليه الصلاة والسلام. Inilah pertemuan kita atau pembahasan kita, kita cukupkan sampai di sini, dan insya Allah pada pertemuan berikut beliau akan menyampaikan ada hal-hal yang penting dari akhlak-akhlak yang harus kita lakukan, harus kita
ikuti agar kita mampu melakukan seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ila yaumiddin. اللهم اجمع لنا الخير كله واصرف عنا الشر كله واكفنا ما أهمنا من أمر ديننا ودنيانا وأخرانا يا رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل عسر يسرا ومن كل بلاء عافية يا رب العالمين. اللهم اقض ديوننا ووسع أرزاقنا واشف أمراضنا وأصلح شؤوننا يا رب العالمين. اللهم أصلح ذرياتنا، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. Demikian hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.